Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gamindo TV. Oke teman-teman, sekarang saya tidak akan bermain atau menyerang ya. Saya akan menjelaskan sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang. Mungkin sebagian dari teman-teman nggak ngerti maksudnya apa. Oleh sebab itu teman-teman bertanya ya. Jadi pertanyaannya itu seperti ini. Bang, kenapa setiap menggunakan Queen selalu menurunkan satu balon ya? Jadi mungkin kalau teman-teman itu melihat serangan saya, teman-teman akan melihat setiap saya menurunkan Queen, biasanya saya akan menurunkan yang namanya balon sebelum healer. Nah, seperti itu. Ini ada sebagian orang yang tanya atau bingung mungkin ya, termasuk teman-teman atau teman-teman sudah paham maksudnya bagaimana. Jadi maksudnya satu balon atau dua balon, jika teman-teman lihat di TH tinggi antara 12 sampai 14 itu biasanya dia akan gunakan balon, tapi balonnya gampang mati ya karena diserang serangan udara atau yang lainnya, dan tidak berdampak apa-apa kepada defense musuh ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bingung buat apa gunanya. Jadi itu gunanya agar ketika healer diturunkan itu tidak langsung mengenai healer ya. Jadi maksudnya itu untuk memancing jebakan balon hitam ya. Kalau jebakan balon yang oranye itu teman-teman, itu tidak akan membunuh healer ya, tapi damage-nya area. Sedangkan jebakan balon hitam itu dia akan mengenai satu sasaran saja, tapi damage-nya sangat tinggi. Dan jika kena healer, maka healernya bakalan langsung mati. Seperti itu. Jadi tidak lucu ya kalau healernya di awal-awal sudah tinggal 4. Itu rata-rata Queen Walk itu mainnya healernya ada 5 teman-teman ya. Jadi nggak lucu kalau healernya di awal-awal itu tinggal 4 ya teman-teman ya. Mungkin berapa ya, 2 menit lebih berapa tinggal 4 itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi kalau di awal-awal itu bakalan perlu bantuan spell amarah untuk menyeimbangi gempuran dari defense musuh teman-teman. Jadi seperti itu. Jika teman-teman masih bingung, silahkan teman-teman tanyakan lagi ya. Kalau di Iwan Clasher itu biasanya lebih dari satu teman-teman untuk mancingnya. Kalau yang saya perhatikan itu lebih dari satu agar healernya aman ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman paham dengan apa yang dimaksud dengan menurunkan satu balon atau dua balon di strategi Queen Walk ya. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Oke, bye bye.